Okay, bismillahirrahmanirrahim dan salam sejahtera. Bab 5 tingkatan 5, tajuk bab 5 tingkatan 5 adalah gerak balas dalam tumbuhan. Dalam bab ini, okay, kita ada dua topik utama. Pertama adalah mengenai jenis gerak balas. Kita ada dua jenis gerak balas, iaitu adalah tropisme. Kedua adalah nesti. So, tropisme ni dia punya gerak balas, okay, adalah perlahan. Nesti adalah cepat. Okey, kemudian topik kedua kita akan membincangkan mengenai fitohormon. Apakah itu fitohormon? Fitohormon ni sebenarnya adalah hormon tumbuhan. So, hormon tumbuhan nama lain kita kenali sebagai fitohormon. Dalam topik fitohormon ini kita akan membincangkan mengenai maksud fitohormon, jenis dan fungsi, peranan satu jenis fitohormon yang sangat penting iaitu adalah auksin dalam dua jenis gerak balas, fototropisme dan geotropisme. Okey, fototropisme dan geotropisme ni sebenarnya adalah sejenis gerak balas tropisme dan aplikasi hormon tumbuhan dalam pertanian. Okey, kita masuk topik yang pertama. Dalam topik yang pertama, kita akan membincangkan dua jenis gerak balas iaitu tropisme dan juga nesti. Now, bila kita membincangkan mengenai gerak balas ini, okey, sebenarnya adalah hasil daripada orang kata senang kata dia punya respon, tindakan terhadap rangsangan. So, dalam topik ini, dalam bab ini kita tengok, okay, rangsangan. Apakah rangsangan yang menyebabkan tumbuhan ini menghasilkan gerak balas? Dan gerak balas ini ada dua jenis. Kalau yang cepat, kita kenali dia sebagai nasty. Gerak balas tu cepat, nasty. Kalau gerak balas itu perlahan, kita kenali sebagai tropisme. Okay, now kita teruskan. Now, dalam tropisme, tadi kita dah bagi tahu tropisme ni adalah gerak balas yang perlahan dan gerak balas ini terhadap bahagian tertentu dalam tumbuhan. Paling utama adalah akar dan pucuk. Tadi kita dah cakap gerak balas ni hasil daripada okey tindakan terhadap rangsangan sama ada mendekati atau menjauhi. Tropisme ni ada 5 jenis. Pertama, kita ada tigmotropisme. Tigmotropisme ni adalah kaitan mengenai rangsangannya adalah sentuhan. Jika geotropisme, rangsangannya adalah graviti. Kalaulah hidrotropisme, rangsangannya adalah air. Kalau fototropisme, rangsangannya adalah cahaya. Kimotropisme, rangsangannya adalah kimia. Bahan kimia. Okey, nasty, gerak balas yang kedua. Gerak balas nasty ni, gerak balasnya adalah cepat. Okey, cepat kan? Now, contoh gerak balas nasty, kita ada 5. Pertama adalah fotonasty. Fotonasty ini maksudnya di sini, rangsangan dia sangat sensitif kepada cahaya. Rangsangannya adalah cahaya. Jikalah seismonesti ini sebenarnya rangsangannya adalah mekanikal. Contohnya sebagai kejutan, sentuhan, tiupan, angin dan titisan hujan. Contohnya adalah pokok semalu ni. Ini adalah seismonesti terhadap rangsangan mekanikal. Kemudian kita ada termonesti. Termonesti ini sebenarnya sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Dan akhir sekali, tigmonesti ini adalah terhadap getaran. So, contohnya adalah perangkap lalat. Tumbuhan Venus. Okay, so ini adalah pertumbuhan perangkap lalat. Perangkap lalat. Okay, yang kita dah belajar dalam bab 4. Okay, yang jenis nutrisi karnivor. Okay, now, yang ini. Ciri-ciri gerak balas tropisme. Ciri-ciri gerak balas tropisme, tadi kita dah kata tropisme, dia adalah perlahan dan tidak jelas. Perlahan ni maksudnya, contoh ni tau, rangsangan adalah cahaya matahari. Pucuk sangat sensitif kepada sangat sensitif kepada cahaya. So, dia gerak balasnya, ia akan
pertumbuhannya akan mendekati cahaya. So, dia akan bengkok. So, itu kita kenali dia. Senang kata tindak balas itu adalah perlahan. Tak adalah pokok tu nampak matahari and then dia terus bengkok ke arah cahaya matahari tu kan. Sebab tu kita kata dia perlahan dan tidak jelas. It takes time, alright? Kemudian, kita nampak ni kan, pucuk ni dia akan bergerak ke arah cahaya matahari. Ini ia melibatkan pertumbuhan. Jika ia melibatkan pertumbuhan, ia melibatkan hormon. Dan hormon yang paling penting, hormon yang paling utama dalam pertumbuhan adalah auxin. Ha, nanti kita akan belajar mengenai auxin. So, gerak balas ini tadi kita lagi sekali, kita kata ia bergantung kepada rangsangan. So, contoh-contohnya tadi kita dah bagi tahu, kita ada thigmotropisma, and then kita ada geotropisma, kita ada hydrotropisma, phototropisma dan chemo. Thigmotropisma, ingat ini adalah rangsangannya adalah sentuhan. Geotropisma apa? Ini adalah graviti. Kalau hydrotropisma, rangsangannya adalah air. Kalaulah phototropisma, ini adalah cahaya. Kalau chemotropisma, ini adalah kimia. Now, tropisme ni, okay, gerak balasnya terhadap rangsangan ni kita boleh pecahkan kepada dua jenis. Jika dia suka rangsangan tu, jika tumbuhan tu tumbuh ke arah rangsangan, kita kata dia sukalah rangsangan tu. Contohnya macam pucuk ni kan. So, pucuk ni kita kata dia suka rangsangan ni adalah cahaya. So, kita nak kata dia bergerak ke arah rangsangan, ini kita kata gerak balas tropisme yang ini kita panggil dia sebagai tropisme. Pisma positif. Jika akar, okey, akar dia ia mendekati, kalau akar suka ni, akarlah konon tau, akar ni dia suka air. Okey, so kalaulah akar, contohnya akar menjauhi rangsangan. So dalam kes ni saya nak kata akar ini adalah negatif phototropisma. Ini rangsangannya adalah cahaya. So nama tindak tropisma ni jenis phototropisma. Kalau pucuk ni tadi, ini saya nak bagi cantik adalah phototropisma. Okay. So ingat, kalau negatif tak suka, dia jauh. Kalaulah positif, dia suka. Okay, so dia akan tumbuh ke arah rangsangan. Dah, pertumbuhan ni sebenarnya ia tadi dipengaruhi oleh hormon. Hormon apa tadi kita kata? Hormon yang terlibat nanti kita akan belajar mengenai auxin. Okay. Nah, tadi kita dah kata, so gerak balas tropisme ni ada 5. Kalaulah pertama suka cahaya, kalaulah tindakan itu suka cahaya, kita kata dia sebagai okay, phototropisma. So, phototropisma ni biasanya untuk tumbuhan yang mana, bahagian tumbuhan mana, ini adalah pucuk. So, kenapa pucuk ni positif phototropisma? Kerana pucuk nak mendapatkan cahaya matahari yang maksimum untuk fotosintesis. Kalau akar pula, akar dia tidak tumbuh ke arah cahaya, kita kata sebagai phototropisma negatif. Okey. Kalau geotropisma pula terbalik. Geotropisma ni pula, akar ini kita kata dia adalah sebagai geotropisma sebab ia akan bertumbuh ke arah tarikan graviti. Maksudnya ke bawah. Kenapa mesti ke bawah? Sebab akar ni dia tumbuh ke dalam tanah untuk mendapatkan sumber air dan mineral dan juga memberi sokongan. Tapi pucuk dia tidak mendekat, dia tidak memberi rangsangan, maksudnya dia tidak respon terhadap tarikan graviti. So kita kata pucuk ini menjauhi tarikan graviti. Oleh itu kita kenali dia sebagai geotropisma negatif. Kalau katakanlah untuk air, rangsangan itu air ataupun kelembapan. So mana satu yang suka kelembapan? Akar ke pucuk? So of course lah akar. Kalau akar tu suka air, kita kata sebagai hydrotropisma. Okay, now awak ingat tau yang paling famous sekali nanti kita akan belajar mengenai phototropisma dan geotropisma. Ia ada kaitan dengan hormon, iaitu hormon auxin. Ini pun juga adalah auxin.
Kalau tikmur, kita kata dia suka pada sentuhan. Contoh tikmur yang positif adalah seri pagi. Dia melilit kepada tumbuhan yang lain. Kenapa? Untuk mendapatkan sokongan. Kalau kimur pula, ia sangat sensitif terhadap bahan kimia. So, contohnya, tiup debu bunga tumbuh melalui stil ke arah ovule setelah didebungakan. So, ini kita panggil sebagai kimotropisma. So, ini adalah dalam tajuk bab. Nanti kita akan belajar bab 6. Okay, so sebagai ni lah, debunga. Okay, now ini adalah contoh-contohnya. So, kalau ini, awak nampak dia melilit, ini adalah tikmotropisma terhadap sentuhan. Kalau geograviti, dia akar tumbuh ke bawah. So, kita cakap, siapa yang suka graviti? Akar. So, akar kita kenali dia sebagai geotropisma positif. Kalau hidro pula, tengok eh, hidro dia suka air. Rangsangan dia suka air. So, mana satu suka air? Akar ke pucuk? Of course lah, akar. So, akar kita kenali dia sebagai positif hidrotropisma. Okay, kalau fototropisma pula, rangsangan pertumbuhan terhadap cahaya. Mana satu yang suka cahaya? Of course lah, pucuk. So, pucuk kita kenali sebagai fototropisma positif. Kalau kimo ni pula, kimo gerak balas terhadap bahan kimia. So, contoh bahan kimia dalam gambar ini adalah baja. So, siapa yang serap baja? Yang serap baja, of course lah, akar. So, akar ini kita kenali sebagai kimotropisma positif. Sebab dia memberi respon terhadap rangsangan bahan kimia itu. Okay. Now, gerak balas nesti. So, gerak balas nesti tadi, perbezaan dengan tropisma, gerak balas nesti ini dia adalah lebih cepat dan lebih jelas. Contohnya semalu, awak touch je, dia akan tutup. Okay, so gerak balas tu adalah cepat dan jelas. So, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk tumbuhan tu ia merasakan ia dalam bahaya. So, itu adalah salah satu tindakan untuk menyelamatkan diri. Nesti adalah bertujuan untuk menyelamatkan diri. Nah, kemudian tidak semua gerak balas nesti merupakan gerak balas pertumbuhan. Dia tak semua. So, contohnya macam semalu. Semalu bukannya untuk pertumbuhan, dia lebih kepada untuk menyelamatkan diri. So, contoh-contohnya kita ada foto nesti. So, nampak saja foto adalah cahaya. Kalau simo nesti ini adalah mechanical. Contohnya ini adalah seismonesti. Okey, kemudian kita ada niktinasi. Niktinasi terhadap ritma dan ritma. Yang ini sangat special lah ni. Nanti kita akan terang lebih yang ini. Kemudian kita ada termo. Awak nampak saja termo. Ini rangsangan adalah suhu. Kalau tikmo ni rangsangannya adalah terhadap getaran. Okay. Nah, kita teruskan. So, di sini kita dah cakap tadi. Okey, fotonesti kita tak ada masalah. Dia adalah dia sangat sensitif pada cahaya. Foto nesti ni yang paling famous adalah rose Jepun. Bila dia kena cahaya matahari, dia akan kembang dan cantik. Tapi pada waktu malam, dia akan kuncup. Okay. Kalaulah tengok kat sini, termonesti ni dia sangat sensitif kepada suhu. Okay, contoh termonesti ni, kalaulah awak tengok di sini, adalah dalam buku teks awak, contohnya adalah bunga tulip. Kalau bunga tulip ni, kita nak kata kat sini, bunga tulip ni, dia akan mekar jika suhu tu tinggi. Okay. Dan bila suhu tu rendah, dia akan menurun. So, awak ingat, termo adalah, rangsangannya adalah suhu. Kemudian, kita ada seismonesti. Seismonesti ini adalah rangsangan mekanikal. Contohnya, kejutan, sentuhan, kena air, angin kencang, titisan air hujan. Senang kata, daun ni sangat sensitif. Jika ada macam rangsangan mekanikal, dia akan tutup. So, ini adalah satu tindakan mekanism tumbuhan. Dia ingin menyelamatkan diri. Okay, now. Kemudian, kita tengok sini kan. Nikti nesti. Ni yang special sikit. Ni pun saya baru belajar. Ini adalah gerak balas tumbuhan terhadap kitar siang dan malam. Maksudnya ritma, gerak balas ritma. Maksudnya siang dan malam. Okey, so senang kata, contohnya macam pokok petai belalang. Dia akan menguncup pada waktu malam dan kembali terbuka kepada waktu siang. Okey, senang kata, siang dia akan terbuka. Okey, daun dia akan terbuka. Kalau malam, daun tu akan ter
tutup kalau tip monesti ni, okey, rangsangannya terhadap sentuhan. Contohnya adalah penutupan perangkap pokok Venus. Perangkap pokok Venus ni awak dah belajar dalam bab 4 yang nutrisi jenis karnivor. Nutrisi jenis karnivor. Okey, kemudian kita teruskan. Ha, ni contoh ni. Dalam buku teks awak. Buku teks awak cantik-cantik tau. So, bunga ros Jepun, kita kenali dia salah satu contoh dalam foto nesti. Kalau si is monesti, contoh tumbuhan adalah pokok semalu. Ni tadi, nictinesti. Dia sangat sensitif pada ritma siang dan malam. So, ritma circadian ni sebenarnya adalah ritma waktu siang dan malam. Kitaran siang dan malam. Contohnya, pokok daun kekacang. Okey, contohnya sini adalah daun pokok petai. Ha, ni daun pokok petai ni. Dia sangat sensitif kepada kita siang dan malam. Kalau waktu siang, daun ni akan terbuka. Kalau malam, daun tu akan tertutup. Kalaulah termonesti, termonesti adalah gerak balas terhadap perubahan suhu. So, katakanlah yang ini, kembar Mekah. Ini jika suhu meningkat. Kalau mengucup, apabila suhu menurun. Now, tikmonesti. Tikmonesti adalah gerak balas tumbuhan terhadap getaran. So, bila ada getaran, ini akan tertutup. Senang kata, bila lalat masuk, ada getaran, so dia akan tertutup. Okay. Now, apakah persamaan dan juga perbezaan antara tropisme dan nesti? Persamaannya, dua-dua ini, gerak balas ini adalah disebabkan oleh rangsangan. Okey. Kemudian, ia penting untuk kemandirian tumbuhan. Perbezaannya, kalaulah tropisme, dia berarah. Kalau suka cahaya, dia akan ke arah cahaya. Kalaulah nesti, dia tidak berarah. Dia tak ada spesifik. Kalaulah tropisme ni pertumbuhan, ia ada kaitan dengan pertumbuhan, ini tidak berbalik. Kalaulah nesti berbalik, contohnya pokok semalu. Jika daun tu tutup-tutup, nanti awak tengok dia akan terbuka balik. Nah, kalaulah tropisme, sebab tropisme ni dia ada kaitan dengan pertumbuhan yang melibatkan oksin tadi, gerakannya adalah perlahan. Yang ini gerakannya adalah pantas. Kalau nesti, dia hanya spesifik berlaku di bahagian atas pokok, iaitu bunga ataupun daun. Okay. Kalau ini, dia berlaku di batang, akar ataupun pucuk. Okay, now latihan. Okay, so kita tengok kat sini. Nyatakan definisi gerak balas tropisme. So, apakah yang dimasukkan sebagai tropisme? Tropisme adalah gerak balas bahagian tertentu tumbuhan. Contohnya pucuk dan akar terhadap rangsangan, sama ada mendekati atau menjauhi. Kalau mendekati, dia suka, kita kata dia sebagai positif. Kalau menjauhi, kita kata sebagai negatif. Kalau for right. Kemudian, soalan nombor 2. Senaraikan 3 jenis gerak balas tropisme. Tadi kita belajar ada 5 kan? So, soalan ni minta 3 sahaja. So, kita ada tikmotropisme. Kalau tikmotropisme tadi kita dah kata ia ada kaitan dengan sentuhan. Kalau geo, nampak saja geo, ini adalah gravity. Kalaulah hidrotropisme, kaitan dengan air. Kalau foto, cahaya. Kalau kimo adalah kimia. Nah, soalan nombor 3, wajarkan gerak balas fototropisme yang dilakukan oleh tumbuhan. So, wajarkan soalan ni. Okey, mana satukah bahagian dalam tumbuhan yang akan menjalani fototropisme? So, pucuk adalah salah satu contoh positif fototropisme kerana tumbuhan memerlukan cahaya matahari yang optimum untuk fotosintesis. Manakala akar adalah positif geotropisme kerana akar akan menyerap air kerana tumbuhan memerlukan air. Now, nombor 4. Jenis mendapati pokok semalu mengucuk apabila petikan api. Now, disebabkan api. Api ini adalah rangsangannya adalah haba, bukan sentuhan. So, bila haba, ia ada sangat, ia berkait dengan termonesti. So, nombor 4, rangsangan adalah haba. So, tindak balas dikenali sebagai termonesti. So, itu sahaja. Saya minta maaf atas segala salah dan silap. Thank you for your time.